Terpisah pandemi COVID-19 membuat angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat meningkat. Tapi berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Jawa Barat masih lebih rendah dibandingkan nasional. Disparitas kemiskinan kota dan desa di Jabar pun lebih baik dibandingkan nasional. Pandemi COVID-19 membuat angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat meningkat cukup tajam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Jawa Barat meningkat menjadi 8,43% pada September 2020. Melalui webinar, Kepala BPS Jawa Barat Diah Anugrah Kuswardani mengatakan angka tersebut tertinggi di Jawa Barat pada kurun waktu 3 tahun. Pada Maret 2021, angka tersebut menurun, tapi masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pembeli. Selain itu, banyak usia kerja yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Tercatat 0,70 juta orang di Jawa Barat menjadi pengangguran. Pada Februari 2021, menurun menjadi 0,45 juta. Survei BPS pun menyatakan banyak warga Jawa Barat yang berpindah profesi dari formal menjadi informal sehingga menimbulkan kerentanan kemiskinan yang lebih besar. Di mana data kami dari BPS Provinsi Jawa Barat, dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan setiap bulan Maret dan bulan September setiap tahunnya, menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat meningkat menjadi sebesar 8,43% pada kondisi September 2020. Angka ini merupakan angka tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Pada Maret 2021, walaupun sudah menunjukkan penurunan, tetapi angka kemiskinan masih tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum masa-masa pandemi. Berdasarkan analisis yang dilakukan BPS maupun Smeru, upaya pemulihan ekonomi terutama bagi rumah tangga diharapkan terus berlangsung hingga pandemi COVID-19 berakhir. Smeru pun memproyeksikan perlindungan sosial melalui bansos sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan. Sementara itu, statisi dan demografer senior Sairi Hasbullah mengatakan berbagai strategi yang dilakukan pemerintah saat ini kurang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal yang paling krusial saat ini yaitu mengembalikan sense of efficacy atau rasa berharga dari warga miskin. Karenanya mereka perlu dilibatkan menjadi hal yang penting dalam pengentasan kemiskinan. Di dalam diskusi polisi, kebijakan, itu kita harus ikut bicara sense of efficacy dari orang miskin itu. Jadi mereka itu dilibatkan betul gitu. Dilibatkan itu bukan sekedar terlibat, bukan sekedar ikut, tetapi juga menjadi sesuatu yang penting mereka berada di dalam keterlibatan itu. Itu yang paling pokok dan itu yang belum sepenuhnya kita lakukan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Jawa Barat masih lebih rendah dibandingkan nasional. Disparitas kemiskinan kota dan desa di Jawa Barat pun lebih baik dibandingkan nasional. Budi Hartati, Bandung TV.